Di tengah meningkatnya kasus positif corona di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta terus mempercepat vaksinasi kepada warga. Sesuai instruksi Presiden Jokowi, Pemprov DKI ditargetkan perharinya bisa menyuntikan rata-rata 100.000 dosis vaksin bagi warga. Diketahui hingga kini, kapasitas vaksinasi di DKI sudah mencapai lebih dari 150.000 dosis vaksin perharinya. Jadi buat seluruh masyarakat, silahkan download aplikasi namanya Jaki. Daftar di situ, Anda bisa milih tempatnya, milih waktunya, lalu silahkan vaksinasi di saat yang tepat. Tapi usul saya, lebih awal lebih baik. Jadi gunakan kesempatan vaksinasi ini seawal mungkin sebagai cara kita untuk mengurangi resiko. Selain untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, vaksinasi juga diperlukan untuk mencegah gejala yang lebih parah jika terpapar COVID-19. Karena itu, Pemprov DKI meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi menekan penularan virus corona. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV.